Guys, ngeri katanya. Kenapa Rusia rekrut Indonesia jika Eropah ingin perang? Sampai begitu sekali guys. So, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesehatan dan umur yang panjang guys. Okey guys, hari ini saya hendak menyaksikan satu lagi video daripada channel itu, Kilas Dunia. Jangan lupa pergi ke channel Kilas Dunia, klik butang subscribe-nya dan klik butang lonceng tanda sokongan anda juga kepada Kilas Dunia guys. So, tajuk yang kita mahu reaksikan adalah katanya, ngeri Rusia rekrut Indonesia jika Eropah ingin perang. Wow, sampai begitu sekali guys. Apa yang dikatakan oleh Rusia, Rusia sanggup merekrut iaitu tentera-tentera Indonesia untuk sama-sama dengannya berperang ataupun untuk memerangi Eropah. Adakah benar perkara tersebut guys? Tanpa basa-basi, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Rusia rekrut Indonesia jika Eropah ingin perang Oh, sampai begitu sekali ya. Bapak Putin sanggup merekrut Indonesia. Bahaya perang nuklir membayangi Rusia versus Ukraina. RI harus bereaksi. Bahaya pecahnya perang nuklir membayangi ketegangan Rusia versus Ukraina. Doktrin Mutually Assured Destruction atau MAD, kesepakatan untuk saling menghancurkan, diyakini bisa membuka pintu gerbang kiamat. Indonesia harus turun tangan. Sebagaimana diketahui, Ukraina saat ini condong kepada NATO, meski belum anggota NATO. Maka ada Amerika Serikat di belakang Ukraina. Di sisi lain ada Rusia yang sama-sama punya senjata nuklir seperti AS. Meski kecil kemungkinan Rusia dan Amerika Serikat sepakat perang berlangsung, namun kemungkinan kecelakaan kemanusiaan bukan sama sekali nol. Betul. Russia will be held accountable if it invades, and it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion, and then we end up having a fight about what to do and not do, etc. But if they actually do what they're capable of doing with the force amassed on the border, it is going to be a disaster for Russia. If they further invade Ukraine, and that our allies and partners are ready to impose severe cost and significant harm on Russia and the Russian economy. Ada doktrin. Maknanya dikatakan di situ, jika Rusia menyerang Ukraina, Amerika Serikat akan membantu Ukraina, dan itu adalah salah satu malapetaka untuk Rusia lah jika ia menyerang Ukraina. Itu yang dikatakan oleh Joe Biden tu ya. Asal dari AS bernama MAD atau Mutually Assured Destruction atau kesepakatan untuk saling menghancurkan, di mana doktrin ini muncul dari era Menteri Pertahanan AS Mike Namara tahun 60-an. Intinya MAD adalah prinsip pencegahan yang didasari pada gagasan bahwa serangan nuklir satu negara adidaya akan dibalas dengan serangan balik nuklir yang luar biasa. Mati satu, mati semua. Hancur mati satu, maka hancur semua. Tak ada pemenang. Selain itu, Presiden AS juga punya tas berkode football seukuran koper dan berisi perangkat untuk mengaktifkan nuklir mereka. Koper itu selalu dibawa-bawa pengawal presiden, namun kembali lagi. Perang AS versus Rusia tak akan terjadi menyusul ketegangan Ukraina versus Rusia belakangan ini. Masih ada potensi perang nuklir, yakni lewat kecelakaan yang disebut accidental detonation. Perang nuklir pernah nyaris terjadi pada 1962, di mana saat itu Uni Soviet menaruh peluru kendali di Kuba, dan AS membaca peluru kendali itu berpotensi bermuatan nuklir. Perang Dunia III nyaris meletus, di mana saat itu awak kapal selam Rusia juga sudah berdebat di dalam kapal selam apakah menembak AS atau tidak. Untungnya mereka tidak melepaskan tembakan, perang pun terhindarkan pada saat itu. Namun kecelakaan kecil yang bisa memantik perang nuklir bisa saja terjadi lewat ketegangan Ukraina versus Rusia pada 2022 ini. Dunia memang menghindari perang nuklir, namun kita tidak tahu soal potensi terjadinya accidental detonation itu, meledak mendadak. Mungkin saja bisa senggolan di laut tertentu, kemungkinan komunikasi dengan pusat juga susah terjalin, komandan di lapangan juga harus berinisiatif, mungkin saja terjadi. Bila perang nuklir terjadi antara AS dengan Rusia,
maka bukan hanya AS dan Rusia yang kena dampaknya. Dampak perang nuklir bahkan lebih besar ketimbang ledakan bom atom Hiroshima dan Nagasaki Jepang. Itu kita takutkan. Seperti di Nagasaki Jepang dulu ya. Itu baru atom ya. Belum betul-betul nuklir lagi, atom saja. Hancur, ranak. Satu Nagasaki ya. Bayangkan dulu macam mana. Ini adalah lakonan semula ni guys sebenarnya. Kalau yang betul-betul memang tak ada pun. Dampak perang nuklir modern bahkan lebih masif daripada itu. Yakni setara dengan meletusnya Gunung Krakatau tahun 1883, seluruh dunia bisa kena dampaknya dan paling tidak kena debu nuklir yang beracun, rusak semua. Pada situasi ini, demi perdamaian dunia, Indonesia harus beraksi. Tak cukup Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saja yang turun tangan, melainkan Presiden Joko Widodo yang juga harus turun tangan. Sampai saat ini ada Turki yang bergerak mencoba menjadi penengah antara AS, Ukraina, dan Turki. Namun demikian, negara yang berseteru dinilai ogah ditengahi Turki karena Turki tidak sepenuhnya bebas dari keberpihakan. Indonesia adalah negara yang lebih netral ketimbang Turki. Jokowi pun harus turun tangan langsung. Mekanisme yang paling mungkin adalah Jokowi langsung datang ke New York memimpin delegasi Indonesia. Berkomunikasi langsung dengan Sekjen PBB, menggerakkan majelis umum berbicara di Dewan Keamanan PBB. Sementara itu, Inggris akan memukul balik Rusia dengan sanksi dan tindakan lain jika negara itu nekat menyerang Ukraina. Hal itu diungkapkan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dalam tulisannya The Times. Sanksi Inggris dan tindakan lainnya akan siap untuk setiap serangan baru Rusia. Indonesia harus tampil demi perdamaian dunia. Yang mulia para pemimpin negara anggota PBB. Hasil sidang Majelis Umum PBB ini ditunggu oleh masyarakat dunia untuk menjawab kegelisahan utama dunia. Sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Teuku Rezazya menilai, konflik AS versus Rusia dewasa ini mirip dengan konflik perang dingin AS versus Uni Soviet di era 60-an. Kini, Rusia sudah menempatkan pasukannya di wilayah perbatasan dengan Ukraina yang merupakan negara bekas Uni Soviet sejak 2014 dipimpin oleh orang yang tidak pro-Rusia. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina pro-Rusia yakni Viktor Yanukovych sudah digulingkan pada saat itu. Teuku Rezazya melihat saat ini dunia sudah muak dengan perang. Dunia internasional saat ini lebih menaruh perhatian kepada masalah bersama seperti perubahan iklim, isu lingkungan, dan peningkatan kehidupan sesuai Sustainable Development Goals. Negara, Maka opsi perang adalah opsi yang tidak bakal diambil. Lalu bagaimana dengan dua negara besar, AS dan Rusia? And there's a reason why people should be disappointed in that. I found it disappointing myself. У нас говорят в народе кинули. Resikonya terlalu besar karena masing-masing punya nuklir. AS dan Rusia tidak akan berani. Demikian kata Teuku Rezazya. Terlebih saat ini AS bukan lagi negara yang amat sangat populer. AS tidak akan mengambil resiko membela Ukraina kecuali hanya sebatas mengirimkan pasukan dan menguji peralatan perangnya tanpa perang sungguhan melawan Rusia. Komentar Johnson muncul ketika para pejabat di Amerika Serikat mengatakan serangan oleh Rusia di Ukraina dapat terjadi dalam beberapa hari atau minggu. Rusia juga telah menumpuk sekitar 100.000 personil militer di dekat perbatasan Ukraina. Namun, negara yang dipimpin Vladimir Putin itu menyangkal sedang merencanakan invasi. Inggris juga bersiap untuk memperkuat kelompok perang Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO yang dipimpin Inggris di Estonia. Dia menyambut baik pernyataan Jerman bahwa Nord Stream 2 akan dipertimbangkan kembali jika terjadi serangan. Pada Senin, Presiden AS Joe Biden mengatakan, setelah bertemu dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz, salah satu pembahasan mengenai aliran bahwa pipa gas Nord Stream 2 akan dihentikan jika Rusia menginvasi Ukraina. Scholz juga mengatakan kedua negara itu memiliki pendekatan yang sama mengenai isu Ukraina. Rusia dan pemberlakuan sanksi tetapi tidak secara langsung mengkonfirmasi rencana Nord Stream 2. Proyek energi yang paling memecah belah di Eropa, Nord Stream 2 dirancang untuk menggandakan jumlah gas yang mengalir dari Rusia langsung ke Jerman melewati Ukraina. Proyek energi paling memecah belah di Eropa, Nord Stream 2 dirancang untuk menggandakan jumlah gas yang mengalir dari Rusia langsung ke Jerman melewati Ukraina. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada Kilas Dunia. Jangan lupa pergi ke Kilas Dunia guys. Tajuk yang kita reactionkan tadi adalah ngeri Rusia rekrut Indonesia jika Eropah ingin berperang. Seperti yang kita tahu sekarang, memang
Amerika memang sangat tidak berapa suka kepada Rusia, dan apabila berlakunya perang, yang kita paling takut antara Rusia dan Amerika ini adalah iaitu peperangan nuklear. Dan kita tahu bagaimana impaknya ataupun buruknya peperangan nuklear itu, seperti kita pernah tengok dulu Nagasaki, bagaimana dihentam dengan atom, dan sampai sekarang dia punya efeknya masih ada lagi kepada rakyat-rakyat di Jepang. Kita tahu bagaimana cacatnya anak-anak mereka, anggota badan mereka, dan kita tahu impaknya bukan sahaja daripada kematian, malahan kecacatan kekal ataupun kecacatan yang daripada radioaktif tersebut boleh dibawa hingga kepada ibu-ibu yang mengandung dan kepada keturunan mereka. Itu yang bahayanya nuklear ini. Itu yang ditakutkan oleh Indonesia. Indonesia kalau boleh, dia tidak mahu ada peperangan antara negara-negara besar ini, seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden Soekarno dulu. Biasanya perang dunia ataupun perang yang besar ini selalunya berlaku daripada negara-negara yang besar. Seperti contohnya yang pernah kita tengok dulu adalah Jerman dengan Amerika, dan kita pernah tengok Rusia dengan Jerman, dan sekarang ini kita nampak iaitu Rusia dan Ukraina. Itu yang pernah Bapak Presiden Soekarno pernah katakan dahulu. Biasanya peperangan yang besar ini biasanya dilakukan oleh negara-negara yang besar. Itu yang Bapak Presiden Soekarno pernah katakan dahulu kepada kita, dan kita ingat sampai sekarang ini, dan rakyat Indonesia ingat sampai sekarang ini. Itu yang tersemat di dalam hati Indonesia. Dan begitulah Indonesia, seperti kita tahu Indonesia adalah negara yang non-blok, dia sentiasa akan memberi perdamaian kepada negara-negara yang mahu berperang ataupun mahu invasi, ya. Dan Indonesia tidak akan menyebelahi mana-mana negara pun untuk berperang, dan kita boleh katakan Indonesia ini adalah sebagai salah satu pendamailah untuk mana-mana negara yang ingin mahu berperang. Dan kita tahu Indonesia memang adalah salah satu negara yang paling kuat di Asia Tenggara, dan boleh juga dikategorikan sebagai raksasa Asia yang terkuat juga di Asia dan di Asia Tenggara. Dan di situlah kita tahu bagaimana negara-negara Eropah sangat takut kepada Indonesia dan sangat takut dengan alutsista Indonesia. Dan sekarang kita tahu bagaimana juga Indonesia telah meremajakan banyak pesawat-pesawat tempurnya dan alutsista yang lain. Itulah kehebatan Indonesia. Dan walau bagaimanapun, kita doakan mudah-mudahan antara Ukraina dan Rusia ni ada titik noktah, iaitu peperangan mereka untuk dihentikan. Itu yang kita harapkan sama-sama. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita akan aman, hidup kita akan tenteram, dunia kita akan tenteram, rakyat kita akan makmur, dan begitu juga dengan anak cucu kita. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiada dalam Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak-anak. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.